Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Baik lagi, sekarang Bang Ayah lagi ada di area stasiun Tenjo. Seperti biasa teman-teman, kita bakal mengupdate perkembangan pembangunan flyover Tenjo. Updatean sangat signifikan teman-teman. Updatean terbaru bulan Oktober. Sekarang itu sekitar jam 10 pagi teman-teman. Bisa dilihat di bawah ini lalu lintas lumayan sangat lancar tapi padat teman-teman. Karena kebetulan hari ini hari Minggu ya. Dan FJI teman-teman, untuk teman-teman yang ingin melintas ke stasiun Tenjo, akses jalan sudah mulai dialihkan ya. Nah, di bawah ini sudah mulai difungsikan. Ini adalah akses jalan baru ya teman-teman. Akses jalan baru sudah mulai difungsikan. Sementara untuk jalan yang sudah ada atau jalan existing ditutup permanen teman-teman. Akses jalan sudah difungsikan dan untuk palang pintu juga sudah berfungsi dengan baik. Ini adalah kondisi lalu lintas di area stasiun Tenjo sekitar jam 10 pagi teman-teman. Dan kita bakal mengupdate ke bagian depan terlebih dahulu teman-teman. Langsung langganan aja, subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru. Ini adalah kondisi area lingkungan area stasiun Tenjo hari Minggu sekitar jam 9 pagi atau jam 10 pagi teman-teman. Jam 10 pagi, updatean terbaru, akses jalan sudah ditutup permanen dan dialihkan ke jalan yang sudah selesai. Perkembangan terbaru di bagian sini teman-teman, untuk struktur atau untuk penyangga flyovernya yang sebelah kanan sudah dilepaskan ya, untuk untuk tutup dan API guys, kita pengambilan audio langsung di lokasi ya. Ini kita lagi nyari tempat yang adem juga nih, susah banget nyari yang adem karena lumayan panas cuacanya. Dan kebetulan di bawah ini sudah nggak ada aktivitas lagi ya, kecuali yang di sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri paling pojok teman-teman. Nanti kita update ke sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di bagian sini ini perkembangan terbaru. Ini yang mengarah ke arah ke puskesmas atau ke Podoporo teman-teman. Perkembangan bulan Oktober. Dan yang sering komen Pak Alpian kalau nggak salah ya, dia sering komen, "Bang, langsung aja mampir ke kantor," katanya. Mampir aja ke kantor katanya, ngobrol-ngobrol. Kita juga pengen sih ke kantor sebenarnya, cuman kan kalau misalkan kita tiba ujuk-ujuk ke kantor kayaknya nggak gimana gitu ya. Kalau enggak Bapak, kalau misalkan Bapak pengen ngobrol-ngobrol gitu atau gimana, bisa WhatsApp dulu aja Pak. Takutnya saya ke lokasi Bapak nggak ada gitu kan, tiba-tiba ada ketemu dengan orang lain gitu kan. Kita kalau udah janjian kan enak ya. Bisa langsung WhatsApp aja, misalkan di admin kan ada tuh deskripsi. Di deskripsi nomor HP itu pasti selalu ada teman-teman. Buat kerjasama ataupun endorse ataupun hanya sekedar untuk ngopi-ngopi, bisa WhatsApp aja teman-teman. Jadi kalau langsung ke lokasi nggak ada janjian gimana gitu ya. Dan lanjut lagi, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini di bagian sini lagi ada proses pembangunan. Ternyata di bagian sini masih proses pengecoran ya. Tuh, di bagian sini belum kering untuk betonnya. Akses jalan benar-benar sudah dihancurkan ya teman-teman. Sudah dihancurkan. Dan ini yang mengarah ke ke puskesmas. Akses jalan pasar juga sudah difungsikan ya teman-teman. Kepake juga ya itu, meskipun itu aksesnya lumayan kecil tapi bisa juga difungsiin ya. Nah, ini mengarah ke sana dan sempat banyak yang salah tangkap ya dari omongan Bang Aye gitu ya. Kemarin katanya flyover Tenjo itu cuma satu jalur. Maksudnya satu jalur itu jalur yang kiri aja gitu, bukan jalur yang kanan ya teman-teman. Jadi jalur mobil sama jalur motor gitu.
kalau ya ambil contoh kayak flyover di Cikokol atau flyover Cibodas kan itu mobil bisa dua ya, sebelah jalur kirinya dua mobil terus motor. Nah kalau kita lihat yang di Tenjo ini sama halnya kayaknya flyover di Cisauk teman-teman, hanya satu jalur dan satu motor. Itu yang jalur sebelah kiri teman-teman, jalur kanan tuh nggak dihitung. Kalau ini flyover cuma satu jalur ya ngapain bangun flyover, ngabisin duit ya kalau cuma satu jalur mah. Itu aja sih maksudnya. Mungkin ya mungkin omongan Mai juga kurang jelas juga kali ya, makanya kita perjelas lagi. Dan kereta ada lagi nih setiap 5 menit sekali ya. Nah, di bawah sini nih. Ini kalau malam di sini lumayan ini ya, banyak yang jualan teman-teman. Udah banyak yang berjualan padahal pelopernya belum selesai. Ya kebayang kalau udah selesai ini di bawah pasti banyak pedagang-pedagang kaki lima. Kalau nggak ditertibin sama pihak pemerintah Pemdas ini ya pasti semraut sih teman-teman pasti. Jangan sampai terjadi halnya kayak flyover Ciputat ya. Ada flyover tapi lalu lintas macet, banyak yang lawan arah. Jadi kita mudah-mudahan dengan flyover baru juga mindset atau pemikiran warga di sini juga baru ya teman-teman. Nah di bagian ujung sini ada proses pembangunan ya. Sudah mulai diratakan lagi, sudah mulai on proses untuk pengecoran jalan. Nah ini ke bagian depan tuh, sudah mulai diratakan kembali, sudah mulai on progress, sudah mulai ada pekerjaan kembali teman-teman. Nah ini mengarah ke Jasinga atau ke Podomoro Tenjo teman-teman. Nah titiknya ada di sini nih, titiknya ada di Indomaret ya, depan Indomaret. Titiknya ada di depan Indomaret teman-teman. Nah di bagian sini ini perkembangan progresnya. Nah di bawah sini teman-teman bisa dilihat lagi proses. Kita turunin ya, drone-nya turunin. Nah ini di bawah ya, masih proses pempadatan untuk pembangunan flyover. Kereta tiap 5 menit masuk, tiap 5 menit masuk. Nah guys, ini lalu lintas lumayan rame ya hari Minggu. Tuh kereta masuk lagi tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh. Kondisi terkini. Kita lanjut yuk ke arah utara teman-teman. Kita lanjut ke arah utara. Nah di bagian sini ini adalah jalannya sudah mulai ditutup total, dan ini yang mengarah ke depan tuh. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pengen ke Tenjo, lewat ke Tenjo, banyak yang belum tahu soalnya, banyak yang ngikutin jalan yang udah ada ya, jadi dia putar balik lagi. Nah di sini nih belokannya. Nah, kalau misalkan teman-teman ke sini, dia beloknya di sekitaran sini nih ya. Nah ini adalah titik belokannya ke sisi sebelah kanan, nah ke arah sini nih. Nah ke arah sana tuh. Nah ini belok dulu tuh. Nah ini ke sini asas jalannya. Nah kita lihat dari ujung dulu deh. Nah dari sini ya. Nah dari sini teman-teman belok ngikutin jalan ini. Ngikutin jalan ini. Terus ngikutin jalan ini. Belok, belok, belok.
Nah, akses jalannya sudah difungsikan ya, ini di bagian sisi sebelah kiri samping Pasar Rakyat Tenjo. Nah, nanti ke sini nih. Nah, set ke arah sini. Nah, di bagian sini nanti teman-teman jangan sampai kelewat ya. Dan kita lanjut lagi di bagian sini lagi ada proses pembangunan. Proses pempadatan untuk akses jalan, proses pengecoran jalan, teman-teman. Perkembangan terbaru mengenai flyover Tenjo bulan Oktober. Di bagian sini yang ke depan sudah di beton, sudah padat juga ya, sudah keras untuk betonnya. Nah, ini sampai dengan ke depan mengarah ke Tangerang. Ini sampai dengan ke sana ya. Kalau bisa sih akses jalannya dilebarin ya, teman-teman. Soalnya kan kalau kita lihat kondisi yang sudah ada, jalannya itu lumayan kecil ya, lebar jalannya, rawnya kecil. Jadi kalau ada kendaraan lumayan banyak padat, terus kondisinya mobil-mobilnya lumayan gede, ya, takutnya macet juga ya. Nah, ini mengarah ke sana lagi ya, kita coba intip. Jadi seperti inilah perkembangan terbaru untuk progres pembangunan flyover Tenjo bulan Oktober, teman-teman. Lumayan signifikan akses jalan sudah dialihkan ke sisi sebelah kiri, dan untuk akses jalan yang lama ditutup, teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih. See you the next video, teman-teman.